Coba. Oke. Terima kasih. Terima kasih Infotainment Awards. Yes baby. Infotainment Awards 2023 diberikan kepada Muhammad Levlar Al-Fatih Bila. Panggung stasiun SCTV dibuat heboh dengan kedatangan Lesti Kejora, Rizky Billar dan juga Baby L. Baby L berhasil memenangkan dan mendapatkan piala kategori Georgius Baby. Oh, pakai kacamata Bang L. Aksi menggemaskan Baby L membuat semua orang tercengang dan berteriak histeris saat di atas panggung SCTV. Penasaran dengan video lengkapnya? Tonton videonya hingga selesai dan jangan di skip. Udah mulai berani Abang El ya. Salim dulu, salim. Pinter. Wih, pinter. Salim. Nah. Keluarga Leslar yaitu Lesti Kejora, Rizky Billar dan juga Baby L adalah sebuah keluarga kecil yang fenomenal dan banyak sekali penggemarnya. SCTV malam ini telah menyelenggarakan acara Infotainment Award 2023 dengan berbagai kategori dan keluarga Leslar masuk dalam kategori-kategori tersebut. Makin sweet. Baper. Tak terduga, keluarga Leslar menjadi pembuka acara. Sekaligus Baby L berhasil memenangkan kategori Georgius Baby dan membawa pulang piala. Al-Fatih Bila. Tak sampai di situ, aksi menggemaskan Baby L saat mendapat piala membuat para penonton merasa gemas. Baby L juga sempat berucap terima kasih dengan suaranya yang lucu. Kalau kita dapat sesuatu, ngucapin apa? Alhamdulillah. Terima kasih, gimana? Terima kasih Leslar Lovers. Terima kasih. Keluarga Leslar memang mempunyai penggemar yang sangat luar biasa banyak dan sangat kompak. Begitupun dengan Lesti Billar yang selalu humble dengan para penggemarnya. Halo, cukup satu kali, jangan maka pantas saja mereka selalu mendapat dukungan penuh dari para penggemarnya, sehingga mampu memenangkan setiap ada voting. Lesti Kejora dan Rizky Billar juga menampilkan beberapa tampilan memukaunya di acara Infotainment Award di SCTV. Rizky Billar, terima kasih sayang. Aduh.